Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pengangguran di manapun berada. Di pagi hari ini bersama saya di channel Grand Grafting Grab, saya akan melakukan perapihan cabang, di mana cabang-cabang ini sedang berbunga, mulai penyerbukan. Saya mau merapikan atau mau tap tool dan pembuangan sulur-sulur di pohon anggur saya yang sedang berbunga ini, sahabat. Oke, sahabat, kita langsung saja untuk merapikan cabang-cabang anggur saya yang sedang berbuah ini. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah menjalar ke sana. Ini belum di tap tool ya. Jadi kalau kena angin lari kemana-mana dan menumpuk, jadinya ini seperti ini. Menumpuk dan mengganggu penyinaran matahari jadinya. Oke, sahabat, kita langsung aja melakukan pentetulan cabang anggur ini. Bila mana ada sulur, kita nanti langsung buang, ataupun tunas airnya kita buang juga. Kita ngambil alatnya dulu, tap toolnya. Maaf, videonya kemana-mana karena sendiri, jadi agak susah. Nah, seperti ini sahabat nih, ini ada bunganya cukup besar nih. Ini bunga anggurnya cukup besar. Fokus. Kita tap tool aja langsung di sini, biar rapi. Dan ini sulurnya untuk kebelit sama anggur yang sebelahnya, anggur Jupiter. Kalau ini anggur ninel. Oke, sahabat, langsung aja kita tap toolin. Nah, seperti ini. Nah, dia nanti kalau kebawa angin nggak lari kemana-mana. Nah, ini menumpuk. Nah, jadi kelihatan agak rapi. Dan ini kabel buat penyangga pohonnya, cabang anggurnya. Nah, ini ada sulur-sulur, wajib kita buang sama tunas airnya, sahabat. Oke, untuk contoh tap toolnya seperti itu ya, sahabat, untuk perapian cabang. Kita sekarang kita buangin tunas-tunas air dan sulur. Nah, ini ada sulur nih. Sulur kita buang aja. Hati-hati jangan sampai ke potong itunya, cabang tersiernya. Nah, ini ada tunas air, ini ada bunga, kita buang saja karena ini akan memakan nutrisi
buat pertumbuhan bunga anggur kita buang dulu. Nah, sisain yang ke depan aja dulu sementara. Nah, ini sahabat, bunga anggur ninel saya ini cukup banyak nih. Saya pruning pembuahan kemarin totalnya ada sekitar 10 pohon dan alhamdulillah semua mengeluarkan bunga yang cukup besar sahabat. Kemarin itu pemotongan untuk pangkas pembuahan itu saya pangkas pembuahan itu 31 Agustus 2003 ya. 31 Agustus 2003 berarti akhir bulan Agustus. Dan sekarang sudah tanggal 30 September. Berarti kurang lebih sebulan ini untuk brokoli bunga anggur ini udah penyerbukan nih sahabat. Oke, demikian sahabat, saya akan melakukan perapihan cabang dan pembuangan sulur di pohon anggur yang sedang buah ini. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sahabat supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupdate pohon anggur di kebun saya ini. Nanti setelah brokoli akan saya update lagi untuk melakukan penjarangan. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.